Wakil Wali Kota Jambi Maulana menutup secara resmi Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi yang dituan rumahi oleh Kecamatan Celutuk. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi secara resmi ditutup pada Sabtu malam 30 September 2023. MTQ yang terpusat di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi di Kota Baru itu ditutup oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. 11 kecamatan sekota Jambi turut serta dalam ajang tahunan tersebut. Tujuannya untuk menatap MTQ tingkat Provinsi Jambi pada tahun 2024 mendatang. Yang menjadi target Kota Jambi untuk kembali mempertahankan juara umum setelah 2 tahun berturut-turut mampu diraih. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, dirinya sangat puas atas suksesnya pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi tersebut. Dirinya sangat puas dengan kesuksesan keberhasilan MTQ tahun ini. Maulana menghaturkan terima kasih yang tinggi pada semua pihak terlibat, terkhusus Kecamatan Celutung selaku tuan rumah. Saya berada di kantor Wali Kota Jambi di arena MTQ yang ke-53 tahun 2023 di akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023. Saya sangat puas selaku ketua LPTQ karena dari segi prestasi, kualitas kampilan dari masing-masing kecamatan juga saya dapat laporan peringkat. Pawai juga meriah, bazar juga demikian. Semangatnya tinggi sekali. Saya mengaturkan terima kasih kepada tuan rumah, Kecamatan Celutuk, dan juga para pejabat Kementerian Agama, Dewan Hakim, dan para kafilah yang semua sudah menyukseskan acara ini. Insya Allah di masa yang akan datang, kita akan adakan lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah ridhoi, sehingga Kota Jambi betul-betul kota yang religius, mendapatkan keberkahan Al-Quran, jadi kota yang baldatun, bayi batun, warahmatullahi. Dengan suksesnya pelaksanaan MTQ ini, Maulana mengharapkan bisa menjadi motivasi untuk kafilah Kota Jambi dalam menghadapi MTQ tingkat Provinsi Jambi pada tahun mendatang. Hirosha Putra, CIK TV, melaporkan.